الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah kita tahu mengikut Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu ada dua, satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dalalah. Tapi harus kita faham secara lebih dakik, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah tidak datang daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Satu, bid'ah dalalah, yang kedua ghair madhmumah. Ghair madhmumah itu memang datang daripada Imam Syafi'i. Tapi perkataan hasanah tidak pernah. Ia datang daripada ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Nah, apakah salah? Jawapannya tidak salah. Sebab apa? Bila dipanggil Imam Syafi'i sebut ghair madhmumah, yang tidak terkeji. Yang tidak terkeji muradifnya apa? Yang baik, iaitu hasanah. Sama saja. Nah, jadi kalau ada yang mempersoalkan Imam Syafi'i tak pernah pun sebut bid'ah hasanah, naam, dari segi istilah, tapi beliau punya makna yang sama juga dengan bid'ah hasanah itu ketika beliau menggunakan istilah apa? Ghair madhmumah. Ini satu poin untuk kita ustaz-ustazah sama-sama faham. Imam Izzuddin Abdul Salam yang datang pada kurun yang ketujuh, 660 Hijriah. Imam Syafi'i awal kurun yang ketiga meninggal. Empat kurun selepas itu baru datang Imam Izzuddin Abdul Salam. Beliau katakan bid'ah itu ada lima, iaitu merujuk kepada bid'ah yang baru saya tunjukkan tadi. Setiap benda baru mesti ada hukum. Hukum cuma ada lima. Kalau berat pada wajib, wajiblah bid'ah itu. Nah, kalau sunat, sunatlah ia. Sebenarnya tidak ada perbezaan yang ketara di antara keduanya. Cumanya ialah, nah, bezanya ialah Imam Izzuddin hanyalah memperincikan sahaja. Nah, macam jari kita ni ada lima, dibuat dua macam ni. Nah, jadi Imam Izzuddin Abdul Salam, beliau katakan bid'ah ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Sebenarnya dengan Imam Syafi'i hanya memperincikan apa dia, bid'ah dalalah itu adalah bid'ah dalalah. Kata Imam Syafi'i adalah bid'ah haram dengan bid'ah makruh mengikut Imam Izzuddin Abdul Salam. Maksudnya makruh yang berterusan dilakukan. Bid'ah hasanah, bid'ah wajib, dan bid'ah sunat, kata Imam Izzuddin Abdul Salam. Adapun harus, itu mengikut niat. Nah, jadi apa perbezaan keduanya? Tak ada beza apa. Bezanya cumalah memperincikan umum ataupun khusus sahaja. Dalil ada bid'ah hasanah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla menyebutkan rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dalam hadis, dalam Mu'jam Al-Awsat, disebut oleh Sayyiduna Abu Umamah Al-Bahili. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah farada alaikum sawma Ramadan. Allah telah memfardukan kamu puasa bulan Ramadan. Wa lam yafrid alaikum qiyamah, dan tidak memfardukan kamu untuk qiyam. Qiyam solat, solat malam itu tidak fardu tapi sunat. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdathtumu. Kamu yang telah buat benda baru itu waktu kamu qiyamul lail. Fadumuhu, walaupun baru, Nabi bagi satu green light, teruskan. Harus diingat, Nabi sepanjang hidup baginda sembahyang tarawih tiga malam sahaja. Ada riwayat mengatakan pada malam belasan, 13, 14, 15. Ada yang mengatakan malam 27, 28, 29 sahaja, sahaja. Lepas tu Nabi tak solat setiap malam. Dan Nabi solat hanya tiga malam di masjid, selebihnya di rumah. Ini saja kalau kita nak katakan orang yang betul-betul nak ikut cara Nabi, solat tarawih kalau nak betul ikut-ikut tiga malam je dekat masjid. Tiga malam saja dekat masjid, yang lain dekat rumah. Tapi yang pelik kenapa kadang-kadang
orang-orang yang sedemikian, mereka jugalah yang melazibinya daripada malam pertama sampai malam yang akhir. Di situ saja sudah berbeza. Nah, itu kita tidak persoalkan sebab kita pun insyaAllah khair dalam bab itu, kita lebih umum. Nah, jadi kerana itu kata Nabi, kamu bersungguh-sungguh malam itu, itu ahdathumu, kamu yang mereka-rekakannya. Tapi Nabi bagi green light, fadumu alai, berterusanlah kamu buat. Sebab apa? Fa inna nasan min bani Israel ibtada'u bid'atan fa'abahumullah bitarkiha. Sebab ada orang di zaman Bani Israel, mereka nak dekatkan diri pada Allah, mereka buat satu zawiyah kecil, macam pondok-pondok kecil, dibuat di bukit ataupun di rumah yang agak jauh daripada orang, untuk konsentrate buat amal ibadah. Cara mereka, Allah tidak larang tu. Allah tidak larang cara peribadatan macam tu, Allah tidak larang. Tapi yang Allah larang dan yang Allah tidak mahu mereka itu kerana mereka menyia-nyiakannya. Buat tak buat, tak serius buat. Itu yang Nabi larang. Nah, kerana itu dicela mereka itu kerana meninggalkan tradisi rahbaniyah. Rahbaniyah apa? Duduk jauh daripada orang, duduk dekat apa ni, rumah yang kecil yang namanya zawiyah ataupun tempat mereka bersuluk boleh, tapi mereka tak bersungguh buat. Itu yang Al-Quran sebutkan tentang celaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi menyebutkan mani batada dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mithlu athami man amila biha la yanqusu dhalika min awzarihim syai. Sesiapa yang mengadakan suatu bid'ah dalalah, tengok perkataan bid'ah di situ ditaqyidkan dengan dalalah. Yang mengaji bahasa Arab faham ini. Nah, mani batada dalalatan sebagai satu penegasan bid'ah dalalah. Kalau bid'ah itu semua dalalah, tak perlu lagi dalalatan. Mani betada'a la yardah Allah, cukup. Tapi kenapa disebut mani betada'a dalalatan? Nah, bermakna bid'ah itu ada dalalah, ada hasanah. Faham nah? Yang ini semua, ini mudah saja difaham oleh ustaz-ustazah yang ada bahasa Arab. Saya tak perlu lagi sebab saya nak laju. Hadis tadi tu mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Kalau yang muwafaqah, yang sesat, tidak diridai oleh Allah dan Rasul, itu dalalah. Tapi kalau benda yang baru, dia baik, tak sesat pun, macam mana nak tahu neraca baik tak baik? Tengoklah, dia contradict dengan part satu Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas tu sahaja. Ambillah apa benda baru sekalipun, tengok dalam ajaran Quran contradict tak, hadis contradict tak, qiyas ijma' contradict tak, qiyas contradict tak. Nah, jadi itulah neracanya. Kalau kita faham benda tu, selamat dunia ni. Nah, hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Syekh Nuruddin kalau bicara bab bid'ah, beliau tak pernah tinggal hadis ni. Siapa yang mengadakan sesuatu perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan daripadanya, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, kalau bukan, kalau mukhalafah, kalau daripadanya, macam mana? Maqbul. Tengok yang inilah, saya laju-lajukan. Yang muwafaqah, yang mansus, yang mansus, kalau mansusnya tertolaklah. Kalau bukan daripada agama, daripada agama, mukhalafah makbul. Kena. Hadis ini digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Syarah Muslim beliau. Hadis ini mentakhsiskan hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Pakai qaul Imam Nawawi, selesai. Kalau orang yang mengatakan tak ada bid'ah hasanah, mereka selalu pakai satu hadis sahaja. Hadis apa? Hadis man ahdatha fi hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Walhal hadis tentang bid'ah hasanah ratusan do ada. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau al-hafiz paling akhir zaman sekarang ni. Lah ni tak ada hafiz lagi. Beliau kumpulkan ratusan hadis yang menunjukkan ada bid'ah hasanah. Lawan dengan satu hadis, itu saja dah kalah. Nah, tapi orang yang selalu kata bid'ah hasanah tak ada, selalu menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar,
Nah, kalau dalam ilmu mujadalah, tak mengapa kalau kamu nak guna hadis tu, taib, kita bincang hadis tu. Sebenarnya banyak lagi hadis lain. Satu je yang seolah-olah tidak ada bidah hasanah, tapi hadis lain ratusan tu ada. Nah, tapi kenapa dibincangkan hadis tu? Sebab dalam ilmu mujadalah kita guna dalil dia. Guna dalil dia untuk bincang. Nah, ini namanya kaedah munaqadah. Munaqadah, kita ambil dalil orang tu dan kita guna untuk lawan dia balik. Tapi syarat kita mesti kuat untuk lawan. Jangan kita pula rebah, itu tak jadi. Nah, itu munaqadah. Hadis ini tolong dihafal sama-sama. Ini untuk mentakhsiskan hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebab setiap yang umum ditakhsis. Kalau ada yang boleh mentakhsiskannya, kalau tidak dia akan kekal pada keumumannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alaihi, dia banyak versi nah di sini, fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim shay. Ada hadis lain sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim min awzarihim shay'. Sama sahaja. Nah, ini siapa yang menunjukkan jalan. Sanna maksudnya menunjukkan jalan. Benda tu tak ada. Nah, lalu ditunjukkan jalan yang baik, orang ikut dapat pahala. Tapi kalau dia buat benda yang baru dan tak elok, orang ikut dapat dosa. Ini hadis ini sangat jelas. Galakkan membuat benda yang baru, yang baik dan diikut oleh orang, diperintah dalam Islam. Tapi ada juga celaan di situ yang jelas, mengadakan, menimbulkan sesuatu yang tidak elok, diikut orang dapat dosa. Itu namanya bidah dalalah, bidah hasanah baik. Hadis ni dihafal. Hafal hadis ni sebab Imam Nawawi, beliau berdalilkan hadis ni, mentakhsiskan hadis kullu bid'atin dalalah. Sebab dalam ilmu dalil, dia mesti ada yang mentakhsiskan baru kuat. Kalau tidak yang ada mentakhsiskan, masih lagi ada qal wa qil. Habis tadi sudah nah. Oh, saya tertekan backspace tu yang keluar balik belakang. Bid'ah hasanah menurut Syekh Ibn Taimiyah. Saya ambil pendapat beliau ini, ini namanya manhaj al-munaqadah tadi tu. Jangan kata saya pula, ustaz ni orang mana, darah jenis apa? Nah. Ustaz darah jenis apa ustaz? Banyak lagi ulama-ulama lain awak ustaz pilih individu-individu tertentu. Tolong fahami. Buku ni ada satu kaedah yang mungkin jarang dijumpa buku lain. Saya ambil kaedah ni daripada guru saya, Syekh Muhammad Idrus Ramli. Beliau seorang ulama muda daripada Nahdlatul Ulama yang banyak berkecimpung dalam bab-bab perdebatan macam ni lah. Beliau suka debat, saya tak suka lah debat. Tapi beliau ajak saya salah satu cara penulisan namanya manhaj al-munaqadah. Munaqadah ni apa? Kita ambil pendapat kumpulan tertentu, bahas pendapat itu. Supaya apa? Tengok, look, this is not from ours but from yours. From you, the one you always refer to, then they agree with us. Macam tu, lebih kurang nah. Lihat, ini bukan daripada kami, daripada kamu, kumpulan kamu sendiri. Sebab itu saya ambil pendapat Syekh Ibn Taimiyah. Beliau meninggal pada tahun 726 Hijriah, kurun yang ke-8. Kalau banding dengan ulama sebelumnya, ramai lagi ulama yang berauthority. Tetapi kenapa buku beliau banyak beredar dekat Malaysia dan sebagainya, yang tu ada jawapan yang lain tu, ni tak boleh sebut kat sini ni. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Yang merah itulah saya baca, wa ma khalafa an-nususa fa huwa bid'atun bi ittifaqil muslimin wa man lam ya'lam annahu yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'ah. Ini kata beliau. Qala Syafi'i, tengoklah, ada orang kata ini bukan qaul Imam Ibn Taimiyah. Dah, memang Imam Ibn Syekh Ibn Taimiyah, dan beliau berqaul dengan qaul Imam Syafi'i, bermakna bukan beliau setuju. Dah, kaedah menyebut ar-ridha bi syai', ar-ridha bima yatawalladu minhu. Ar-ridha bi syai', ar-ridha bima yatawalladu minhu. Beli kambing,
kambing tu tengah mengandung. Saya nak beli kambing sahaja, anak tidak. Saya jual kamu kambing sahaja, anak tidak. Tak, tak boleh. Saya nak beli rumah, rumah sahaja, tanah tidak. Tak boleh. Jual rumah bermakna jual tanah rumah dan jual di atas udara rumah tu. Jual kambing bermakna jual juga janin yang ada dalam kambing itu. Nah, kena redha, sebab ar-redha bisyai' ar-redha bima yatawalladu minhu, redha pada sesuatu, redha juga apa yang berlaku selepas itu. Ini sama. Sebab itu diletak kalau Imam Syafi'i bermakna beliau menyetujui pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kalaulah orang-orang itilak kitab Syekh Ibn Taymiyah ini dan merasa insaf, nasihat mereka tahu sebenarnya Syekh Ibn Taymiyah juga mengakui ada bid'ah hasanah. Tapi gitulah. Ulama katakan man kathura tila'uhu qalla i'tiraduhu wa man qalla tila'uhu kathura i'tiraduhu. Siapa yang banyak membaca, kuranglah bangkangannya. Siapa yang kurang membaca, membangkang saja kerjanya. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan man raqqa ilmuhu raqqa wajhuhu, man raqqa ilmuhu, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang nipis mukanya maka nipis ilmunya. Maksud siapa yang tak mau menuntut ilmu maka nipis jugalah ilmunya. Dalil tidak ada bina hasanah. Satu dalil ni lah dihafal. Nah, orang yang tak suka bidah hasanah dalil ni apa? Kullu bida'atin wa kullu kull. Jadi zikir dan wirid. Nah. Mohon maaf tu bukan bahasa saya. Ini bahasa Syekh Muhammad Idrus Ramli. Jadi zikir dan wirid ya. Nah. Wa kullu bida'atin dalalah. Walhal kata Tuan Guru Syekh Nur, Tuan Guru Datuk Harun Din, kalau kita baca hadis ni Irbat ibn Sariyah daripada awal sekali, nasihat kita akan tahu tujuannya ini apa. Ini cerita tentang Al-Quran ni. Orang bahaskan Quran, boleh tak baca, tak boleh dibaca di kubur. Nah. Man fa inna asdaqal hadith kitabullah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Jadi menjadi khabar. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa syarr wa kullu muhdatsatin bid'ah, dalam riwayat Abu Daud, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu cerita tentang Quran. Kata Syekh, kata Datuk Harun Din, kalau orang yang berpegang pada Quran, ha itu bagus. Quran tadi, Quran tu dibaca di kubur boleh, di rumah boleh, di mana-mana pun boleh. Nah, jangan sampai kesimpulan membaca Quran di kubur tak boleh. Sampai tak sampai itu tak sampai, bukan. Ini cerita tentang berkaitan dengan Quran secara umum. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah perkara baru adalah sesat dhalalah. Yang inilah yang dihafal oleh mungkin ada setengah orang nak menthabitkan tak ada bid'ah hasanah. Kita katakan begini. Jawapannya, hadis bid'ah ini ditakhsiskan, dikhususkan oleh hadis lain. Apa hadisnya? Hadis tadi lah. Hadis tadi itu. Nah, saya tak bacakan lagi. Imam Nawawi mengatakan semua bid'ah adalah sesat adalah bersifat umum yang perlu dikhususkan. Maksud hadis tersebut apa? Apanya? Wa qawlu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam wa kullu bid'atin dhalalah hadha 'amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Kata Imam Nawawi, ahli bahasa dan ahli hadis dan ahli fiqh dan ulama demikian arif billah. Maksud hadis tersebut sebahagian besar bid'ah itu sesat, bukan semuanya sesat. The majority adalah sesat, but not all. Kan ada beza all dengan at all. All dengan at all, I don't understand at all. Dia berbeza dengan I don't understand all. I don't understand all, maybe part of that you do understand. But kalau kita sebut I don't understand at all, itu memang teruklah, tak faham semua. Nah, itu dia ada lagi kuliah, ada kulli, ada jami', ada majmu'. Hadha 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah.
yang kata dalam hadis tadi itu, bukan semua bidah itu sesat, sebahagiannya besar, sebahagian besarnya adalah sesat. Maksud itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, kebanyakannya sesat, bukan semua. Kalau bukan semua, masih ada yang sebahagian kecil ataupun banyak juga yang hasanah. Itu maksud. Kita mengaji bahasa Arab kan ada yang kita faham secara mansus, mantuk, ada secara mafhum. Mantuk bukan mengantuk. Mantuk. Ini saya buat sendiri ini. Ini tak ada dalam buku ni. Nah, supaya kita faham, Imam Nawawi kata ghalib kebanyakannya apa? Kalau saya kata Ustaz Ridwan bagi pengumuman, seorang ulama akan datang ke tempat kita, apa yang dalam fikiran tuan-tuan, puan-puan? Ulama itu baik tak baik? Kebanyakan ulama baik, betul kan? Tapi kenapa ada hadis mengatakan ada ulama hasan dengan ulama su? Kita tak perlu sebut ada ulama baik akan datang, tak. Sebab apa? Sebab ulama kebanyakannya baik tapi bukan semua. Sama juga bid'ah, tak perlu ditakhsiskan. Bid'ah benda ni maksud kita kebanyakannya tapi bukan keseluruhannya. Dia seorang yang berakhlak, apa dalam fikiran kita? Akhlak baik ke buruk? Akhlak baik, tapi bukankah ada hadis sayyul khuluq? Ada orang yang tak baik akhlaknya. Perkara ini adalah bid'ah sama, maksudnya bid'ah sesat, tapi bukan semua sesat, kebanyakannya. Faham ni dulu, nah ini tak ada dalam buku ni. Ini tak ada ni, setelah pengalaman saya buat daurah-daurah sebegini ni, saya buat sendiri ni, kebanyakan ni. Nah. Imam Nawawi dalam syarah hadis beliau yang tadilah ulang balik mentakhsiskan, tak boleh ulang nah. Makna sebenar kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, diperincikan kullu muhdathatin batilatin sifat mausuf na'at man'ud wa kullu bid'atin madhmumatin dalalah, sebab dia sesuatu itu mausuf, dia ada sifat dia, satu yang man'ud ada na'at dia. Ini kaedah ilmu mantik. Nah, dalam kaedah ilmu mantik, kulu ada dua jenis. Ini difahami eloklah, Ustaz-Ustazah. Kalau kita faham ini selesailah. Nama jenisnya majmu', sebahagian. Itu namanya kulli. Ada satu lagi jami', maksudnya semua. Ini perkataan dalam hadis kan guna kulu. Kulu apa maksudnya itu? Sebahagian ke semua? Cuba kita tengok. Nah. Kita katakan bukan semua tapi sebahagian. Mana dalil kamu? Al-Quran. Quran guna perkataan kullu tapi bukan semua. Contoh, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Banjir bani Nabi Nuh yang menghancurkan segala sesuatu. Maksudnya bukan segala, sebahagian. Dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Banjir tu kalau kita baca sekaligus begini, keseluruhannya habis dunia ni. Tapi kenapa kita masih hidup, masih ada lagi ni? Kenapa bumi kita ada lagi? Kenapa bukit, bintang, pokok tu ada lagi? Kalau tak habis, diranap oleh banjir tu, sebab walaupun banjir besar yang berlaku pada zaman masa Nabi Nuh memusnahkan banyak benda kebanyakan, tapi bukit, bukau, langit dan bumi tidak dibinasakan. Sepatutnya perkataan kullu itu the entire, keseluruhannya. Tapi kenapa tidak? Sebab kebanyakannya. Faham istilah itu? Kebanyakannya, bukan keseluruhannya. Kullu ini jamik ke majmu' ini? Kullu majmu'. Nah, faham itu? Nah. Hadis dia banyak lagi dalil dalam ni, kerana masa tak cukup saya pendek-pendekkan. Kullu bani adam ya'kuluhu turab illa ajabat dhanab, setiap anak Adam akan dimakan bumi kecuali tulang sulbi. Semua ke? Dah, jasad Nabi tidak, sepatutnya semua jasad lah. Tapi kenapa diguna kullu ni? Ini kullu majmu', bukan kullu jami. Faham tu dulu nah. Jadi kita berpendapat kullu bid'atin dalalah tu wa kullu dalalatin fil nar tu tak apalah. Kullu yang mula-mula tadi, kullu apa tu? Jami' ke majmu'? Majmu'. Nah, faham tu dulu. Kalau tak faham tu berat sikitlah. Cuba lihat, ini pun tak ada dalam buku ni.
Ni yang barunya tak ada dalam buku ni. Cuba lihat hadis menyebut iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Hadis tidak sebut fa inna kullu muhdatsin. Ini saya dengar daripada YouTube Sheikh Muhammad Ibrahim Al-Kittani, ustaz-ustaz daripada Mesir, ustaz-ustaz belajar di Al-Azhar Mesir, Iskandariah, tahu kan? Ada seorang Sheikh masih hidup sekarang. Beliau menghafaz Kutubus Sittah dan Sahihul Bukhari dihafaz beliau. Nama beliau Sheikh Ibrahim Al-Kittani. Kalau beliau bercakap sedap betul. Ni saya ambil poin ni daripada beliau. Saya dengar daripada YouTube tu, saya dengar dia cakap. Tengok dia kata, kul. Ana, dia kata dapat ilham. Apa? Kenapa hadis sebut fa inna kulla muhdatsatin? Kenapa hadis tak sebut fa inna kulla muhdatsin? Sebab selalunya dalam bahasa Arab kalau disebut muannas khusus, kalau muzakkar umum. Mana? Ini zauq lughawi namanya, zauq lughawi. Dari segi bahasa kita dapat zauq. Nah. Tentu rasa manis tak manis? Ni zauq lughawi ni, rasa manis ha, nah. Sampai maksud. Kalau tak manis lagi tak sampai. Tak manis lagi. Tak apa, ambil ni dulu nanti nah. Subhanallah, masa kita nah. Tanbih kesan buruk jika ada, hanya ada bidah dalalah. Semuanya di bidah dalalah nah. Kalau kata bid'ah tu semua dalalah, baca Yasin malam Jumaat, kenduri tahlil, berwirid dengan suara yang nyaring, baca talqin, usalli, tu semua jadi apa tu? Semua masuk neraka. Jadi ini tak selari dengan ruh syariat Islam. Saya lajukan atarkuni, apa-apa yang tidak dibuat oleh Nabi. Kaedah atarku la yaqtadi tahrimah, atarkuni tak semestinya haram. Tak, maksudnya kalau nak tinggal boleh. At-tarku la yantaju hukman, la yaqtadi tahrimah, walakin yuaddi ila jawazi tarkihi. Ijawaz tarkihi, kalau nak tinggal tak apa, tu maksudnya tarku. Nabi tinggal sesuatu tu bukan kerana tak boleh, tapi Nabi membolehkan kalau meninggalkannya. Diulang balik, Nabi meninggalkan sesuatu perkara bukan kerana haram, tetapi kalau nak tinggal boleh. Itu maksud. Sudahna Quran menyebut wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan dibawa Rasulullah, ikut terima. Apa yang dilarang, Quran tidak sebut apa yang ditinggal. Dilarang yang jangan buat, yang ditinggal Nabi. Nah, itu terpulang, bukan tak sama ni. Fahamna? Apa yang dilarang jangan buat, apa yang ditinggal tak semestinya jangan buat. Cuba tengoklah, kalau katalah benda yang Nabi tak dibuat, tak dibuat oleh Nabi, kita buat jadi haram. Apa kita nak hukum pada sahabat ni? Ini ketika hayat hidup Nabi ni, cuba lihat, yang tak pernah dibuat, disuruh diajar oleh baginda. Sayyiduna, apa ni, seorang sahabat. Nabi rukuk, bila Nabi i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Ada sahabat di belakang. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajar bacaan ni. Yang Nabi ajar apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi yang ni Nabi tak pernah ajar. Sahabat tu pandai-pandai je. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lepas sembahyang Nabi tanya manil mutakallimu anifa? Siapa yang baca ni tadi ni? Takut dia. Nabi katakan, kamu tahu tak ketika kamu baca tadi tu, inni ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Waktu kamu baca tadi, saya dibuka hijab oleh Allah, saya melihat 30 lebih malaikat datang berebut nak tulis apa yang kamu baca ni. Baru dia kata, saya. Dia rupanya baca. Nah? Mula-mula tak berani, tak kena dimarah oleh Nabi. Meaning to say, buat sesuatu dalam solat ketika Nabi ada, nah, Nabi mengiyakannya. Nanti orang kata, ustaz ini takrir, sebab Nabi yang membenarkannya. Sahih, sahih itu takrir, tetapi bukankah sahabat ada inisiatif buat perkara yang baru? Nah, so sahabat tahu buat benda baru tak kontradik yang empat tadi itu je, Quran, hadis, ijma', qiyas, tak kontradik, khair. Sahabat melakukan perkara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi ketika hayat Nabi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين pendek saja ya. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى habis sepatutnya rukuk kan sahabat ni tak بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد habis rakaat pertama rakaat kedua Al-Fatihah yang kedua disambung alam nasrah laka sadrak sebelum sujud baca lagi qul huwallahu ahad sehingga sahabat lain tegur dia syekh kita baca hadis nah fakallamahu ashabu sahabat lain kata pada dia qalu mereka kata innaka taftatihu bihadhihi surah la tara annaha tujzika hatta taqra'a bi ukhra fa imma taqra'aha biha wa imma an tada'aha taqra' bil ukhra kamu baca sajalah ataupun kamu tinggal tapi jangan ulang-ulang apa kata dia ini ma ana bitarikiha saya tak akan tinggal baca in ahbabtum an u'ammakum bidhalika fa'alt wa in karihtum taraktukum saya tak akan tinggal saya suka sangat baca surah ni kalau hang pun mau saya jadi imam saya tak akan tinggal baca tapi kalau hang pun tak mau saya jadi imam tak apa hang pun jadi imam wa kanu yarawna annahum min afdalihim wa karihu an yu'amma ayu'ammahum ghayruh surah dia paling sedap sekali kalau orang lain baca saya pergi saya senak perut kat belakang macam surah tak pun nak sedap dia paling sedap surah hah jadilah dia akhirnya falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaruhu alkhabar ketika nabi hadir pada mereka ni mereka habaq ma ya rasulullah sahabat kita ni pelik sembahyang baca surah tutup dengan qulullahu ahad agak pertama lagu tu dua lagu tu subuh lagu tu asar apa ni loho asak lagu tu apa kata Nabi ya fulan Nabi panggil lah investigate ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk apa yang menyebabkan kamu tak mau pilih ataupun tinggal terus kamu baca pasal apa wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surah fi kulli rakatin pasal apa setiap surah baca qul huwallahu ahad pasal apa qala inni uhibbuha I love it saya suka sangat surah ni apa kata Nabi kalau kata hak ni salah ni Nabi akan kata anta mubtadi' kamu ini bid'ah you are fired lagu tu lah apa kata Nabi hubbuka iyaha adkhalakal jannah hadith yang lain hubbuka iyaha yudkhilukal jannah kesukaanmu pada surah tadi ni menyebabkan kau masuk dalam syurga terus yang nak buat terus lagu tu lah Subhanallah. Apa kata al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Apa kata beliau? Wa fihi dalilun ala jawazi takhsis ba'd al-Qur'an bi mail an-nafs ilayhi wal istikthar minhu wa la yu'addu dhalika hijranan li ghayrihi. Wa fihi ma yash'uru bi anna surah al-Ikhlas makkiyah. Ini menunjukkan boleh kalau kita nak mentakhsiskan sebahagian daripada Al-Quran yang kita suka untuk baca padanya dan membanyakkannya tidak mengapa asalkan ia tidak mengganggu yang lain. Nah, ini kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada orang kata ustaz ini memanglah sahabat kita mana boleh dijawab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran adalah berdasarkan keumuman lafaz bukan berdasarkan kekhususan sebab. Sahabat buat selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Umar buat solat tarawih, Nabi mana pernah buat lagu tu? Sayyidina Abu Bakar pun begitu juga. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari ni kitab yang paling tinggi nilainya. Sampai ada ulama katakan hadis ketika mengatakan la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah ay Fathul Bari. Nah, tidak ada hijrah selepas fatah. Sepatutnya Fathul Makkah 8 Hijriah tu, tapi hebatnya kita Fathul Bari ai fatah. Tidak boleh ada orang lawan kita Fathul Bari. Tinggi sangat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau Asy-Syafi'i Al-Azhari. Al-Azhari pula Al-Asy'ari. Asy'ari berakidah Asy'ariyah yang dikatakan sesat itu. Nah, yang dikatakan sesat walhal menyesatkan Asy'ariyah bermakna menyesatkan
ribuan, malah puluhan ribu ulama-ulama besar, termasuklah al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Muhaddithin dalam ilmu hadis. Kitab beliau itu sampai sekarang sangat barakah sekali, ya. Sayyidina Umar satu, yang kedua adzan Jumaat tadi saya sudah sebut, siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Ni mereka buat benda-benda yang sebegini bermakna walaupun Nabi tak buat tu. Kalau orang kata kalaulah ini baik mesti Nabi buat. Ni sahabat buat. Sahabat buat, bahkan sahabat juga bid'ah dalalah. Nah, Sayyidina Umar bin Abdullah bin Umar, beliau ni take note, ya. Beliau sangat cinta kepada Nabi sehingga buat apa yang Nabi buat. Beliau pernah sekali ada satu permusafiran, beliau pacukan kuda ataupun unta beliau ke satu tempat patah balik. Lalu orang tanya, masya'anuka ya Ibn Umar, apa kamu buat ni wahai Umar? Kata Ibn Umar, nah, beliau katakan, tak tahu, saya pernah tengok Nabi buat lagu ni patah balik tang ni, saya pun tak tahu. Ini Ibn Umar, subhanallah, beliau sangat cinta dengan Nabi. Dalam bab begini, ha, mesti dia ikut Nabi kan, tapi kenapa menambah bacaan talbiyah dalam ibadah haji? Apa beliau baca? Kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliau tambah labbaik labbaik wa sa'adaik wal khairu biyadaik. Boleh? Apa salah? Hadis sahih Muslim. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat besar ni, beliau buat salawat sendiri. Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin. Dia boleh baca wa khatamin nabiyyin wa khatimin nabiyyin. Boleh, dua-dua boleh baca, nah. Muhammad abdika wa rasulik imamil khair dan habis. Ni jawapan pada orang yang kata tak boleh buat salawat selain daripada salawat Nabi. Tak, Ibnu Mas'ud telah buat salawat yang tersendiri, malah Ibnu Abbas pun menyusun salawat Nabi sendiri. Salawat Ibnu Abbas ni bagus kita hafal. Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadinil kubra warfa' darajatahu al-ulya wa'ati su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Berhenti kat situ pun tak apa. Tapi paling bagus kita tambah Sayyidina lah, nah. Allahumma taqabbal syafa'ata Sayyidina Muhammadinil Kubra, sebagai tanda kita menghormati Nabi. Masya Allah. Kuat 12 dah ni. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas buat salawat sendiri. Nah, ini no point. Sebab kalaulah salah, Ibnu Abbas sepupu Nabi ni, beliau adalah orang yang disebut Baharul Ummah. Ketika beliau menuntut ilmu, menghinakan dirinya kepada gurunya Sayyiduna Zaid bin Thabit. Nah, beliau katakan, disebut dalam kitab Al-Minhaj Sawi fi Syarhi Tariqah Ali Ba'lawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Masyhur yang disebut oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Dhulilu taliban fa'azastu matluba." Dhulilu taliban fa'azastu matluba. Aku hina diriku ketika menuntut ilmu tetapi menjadi mulia ketika ilmu ku dituntut. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Syafi'i menyusun salawat yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Nabi. Apa? Dalam kitab Ar-Risalah, ra'aitu, kata Abdullah ibn Abdul Hakam, ra'aitu Syafi'iyya fi an-naum. Aku lihat Imam Syafi'i dalam tidur. Faqultu madza ma fa'ala Allahu bik? Apa yang Allah buatkan pada kamu? Rahamani wa ghafara li wa zafani ila al-jannah kama yuzafu bil 'urus. Saya dirahmati, diampuni dan diiringi saya ke syurga sampai macam diiringi pengantin. Wa nathara 'alayya kama yanthuru 'ala al-'urus. Dibagi bunga, diwangi-wangian macam dibagi pengantin. Faqultu bima balaghta hadhihi al-hal? Pasal apa sampai tahap ni tuan dapat martabat yang tinggi ini? Faqala liqailun, maka berkatalah kepadaku orang yang berkata, yaqulu laka bima fi kitabir risalah, kitab risalah usulul fiqh, minas salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa salawat itu? Imam Syafi'i tulis salawat ini dalam kitab ar-risalah, wa sallallahu ala muhammadin adada ma dhakarahu dhakirun wa adada ma ghafala an dhikrihi al-ghafilun qala فلما اصبحت نظرت في الرساله فوجدت الامر كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم. Pagi esok tengok dalam kitab risalah memang ada.
Ustaz Ridwan dah bersoalan-soalan, kata, nah, itu bermakna this is the time to have the question and answer. Tapi yang ini baru dalam beberapa puluh ni, ada 100 lebih lagi. Boleh tak saya minta izin, saya tekan-tekan sahaja, nah, supaya tahu apa yang saya buat ni. Saya buat sungguh-sungguh untuk ustaz-ustazah sekalian ini, nah, bukan main-main tak. Yang ini memang sungguh-sungguh buat. Jadi nak tunjuk, bukan nak tunjuk kerja saya tak. Yang ini sangat berharga sebab datang juga daripada guru saya. Nah, ni bukan buat main-main, tapi masa tak cukup lah. Cuma kalau tak ada soal jawab tu, mungkin tak apa nak seronok kan. Jadi saya lajukan sahaja 10 minit lagi izinkan. Lain tu kita soal jawab sampai 12:30. Nah, Imam Ahmad yang saya dah sebutkan tadi tu, nah, ni berdoa Allah maafirli wali walidah wali Muhammad ibn Idris ni Syafi'i. Bahagian A baru masuk tajuk. Baru masuk tajuk ni, beberapa contoh amalan khilafiah dalam masyarakat. Laju saja nak usalli, boleh tak boleh? Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat pada semua ibadah itu adalah sunat. Habis cerita, sebab itu manhaj namanya. Qiyas kepada perbuatan Nabi. Nabi, ya Aisyah, hal indana syai' wahai Aisyah, ada apa-apa kan makan hari ini? Ma indana syai', tak ada apa. Lalu kata Nabi, idzan inni saim, kalau lagu tu saya puasa. Ah, itu qiyas. Ya Allah hadhihi, ya Allah hadhihi li ummati allati lam tudhi. Ketika Nabi menyembelih, Nabi katakan, ya Allah, ini adalah untuk umatku yang tidak berkorban. Nabi sebut itu, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Ah, sahabat tahu, oh, Nabi sekarang buat haji dan umrah dengan mendengar. Qiyas dalam mazhab Syafi'i membolehkan. Habis, saya tidak ni lah pendapat ulama kita ni. Kalau nak cari kebenaran, kita tengok pendapat ulama yang muktabar cukup dah. Nah, walaupun tak ada Quran, tak ada hadis, kitab ulama pun cukup, sebab ulama itu kemah ilmu mereka, ilmu mereka menghalusi Quran dan hadis, buat kesimpulan dengan kaedah fiqah, dengan usul, dengan cara istinbat dan beristidlal, dengan tauq lughawi, semua sekali sunat. Pegang tu tak apa, pegang tu tak apa. Tapi orang zaman lah ni, dia tak ni, dia nak apa dalilnya? Walhal itu bukan untuk orang awam tu. Kita bukan ashabul dalil. Ashabul dalil orang fuqaha-fuqaha. Bila ada dibawa dalil, apa martabat hadis ini? Tunggu lagi 2 minggu. Nah, subhanallah. Ah, bacalah wa yundabun nutqu bil manwi qabila takbir, sunat. Ini risalah ketetapan majlis mudzakarah ulama semalaya dekat kepala Batih. Ah, negeri tuan-tuan ni Pulau Pinang. Ah, boleh. Pendapat mazhab lain, saya tunjuk sajalah. Ada tak dalil kata tak boleh membaca niat sebelum sembahyang? Tak ada. Ha, kalau tak ada, jangan dikatakan bid'ah. Nyering, berzikir nyering selepas sembahyang. Inna rafa'a sawti bidzikri hina yansariful nas minal maktubah kana fi ahdin nabi. Kata Ibnu Abbas, dah ada dah kuat suara ni berzikir lepas solat di zaman Nabi. Saya laju-laju ya. Imam Syafi'i menyukai zikir perlahan lepas sembahyang, betul. Tapi kalau untuk mengajar, beliau suka kuat-kuat. Kan realiti kita di Malaysia ni, ramai lagi tak tahu berzikir. Kalau tahu zikir pun sebutan macam mana? Eloklah kita kuatkan. Tak pernahlah saya dengar mikrofon sampai pecah kalau berzikir, tak ada. Nah? Realitinya sudah zikir berjamaah mengukuhkan suara ada dalam fatwa Imam Ash-Shawqani. Sekali lagi, manhaj al-munaqadah Imam Ash-Shawqani dalam Nahyul Autar. Ada tak dalil melarang kuat suara? Tak. Kalau tak, jangan dibidahkan orang. Membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat. Imam As-Sayuti sebut, man qara'a lailatul jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Ada dalil dia. Amalan baca Yasin ni dah daripada dulu lagi dah. Nah, ni hadis tradisi baca Yasin. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebut. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau anak murid kepada Imam, kepada Syekh Ibnul Taimiyah pun sebut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, sekali lagi ini jangan tersilap sangka pula ni sama hadiah bawa pendapat-pendapat ni sebenarnya apa, manhaj al-munaqadah. Manhaj al-munaqadah, beliau kata boleh. Syekh Muhammad Abdul Wahab, nah, boleh. Ada dalil tak mengharam? Tak ada. Saya laju-laju ni sebab tinggal beberapa minit.
kenduri tahlil, kenduri arwah ni, ini bakat al-khalaiqu ala Adam hina tufiya sab'ata ayyam, ketika Nabi Adam meninggal 7 hari makhluk-makhluk menangis-nangis. Jamuan selepas kematian menurut Sayyidina Umar memang ada, hatta tu'ina Umar, sehinggalah Sayyidina Umar ditombak. Nah, fa'amara Suhaiban radhiyallahu anhu an yusalliya bin nasi thalathan, 3 kali, 3 hari Suhaib jadi imam. Wa amara an yaj'ala lin nasi ta'ama, buat makanan. Ni dalam al-Matalib al-Aliyah. Sayyidatuna Aisyah kata, kalau ada orang meninggal dunia, buatkan satu makanan tepung sarit, kemudian dibubuh dekat macam roti itu makan, sebab dia menguatkan akan hati yang sedih. Nah, ini ada dalil yang mengatakan boleh buat kenduri selepas kematian. Ini sayanglah sebab saya tak boleh perincikan ini, kenduri tahlil arwah ini. Sebab apa? Sebab ada dalam nas daripada Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahabbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam, buat makanan. Sebab 7 hari itu orang Islam akan diuji dalam kubur, orang munafik 40 hari. Sama juga ya. Cuba yang ini. Ini kata Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, kata beliau apa? Dalam Al-Hawil Al-Fatawi, kata beliau, al-ula yang boleh kita pelajari. Apa kata beliau? Anna sunnatal it'am adalah cara ataupun amalan bagi makan 7 hari sab'ata ayyamin selepas kematian itu 7 hari. Balagani annaha mustamirratun ilal an, sampai sekarang berterusan sampai zaman sekarang. Imam Jalaluddin As-Sayuti meninggal tahun 911 Hijriah di Makkah wal Madinah, di Makkah dan Madinah. Fa dhahir, yang zahir, annaha lam tutrak min ahdi sahabah ila al-an wa annahum akhaduha khalafan an salafin ila sudr al-awwal, bermakna dibuat daripada zaman Nabi terus zaman sahabi, zaman tabi'in. Imam Syafi'i kata apa? Boleh kita buat ini untuk mengelakkan daripada syubhat. Fatwa Mufti Negeri Johor ni sangat alim, Datuk Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad. Saya nak ringkaskan saja. Beliau katakan apa? Boleh kita buat untuk orang yang datang menziarahi mayat. Tapi makruh kalau orang datang saja-saja, tak ada baca, tak ada apa, kita bagi satu makruh. Tapi kalau ramai bertahlil, baca Quran, Yasin, itu boleh, kata beliau. Ini nanti rujuk dalam katwa beliau. Sedekah makanan dan hadiah tahlil serta doa untuk orang mati, hukumnya harus. Buat makanan untuk orang yang melawat, hukumnya bid'ah makruh, tapi bukan bid'ah haram. Majlis tahlil sekarang bukan untuk orang yang melawat, tapi untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oleh itu hukumnya tidak mengapa. Jika seseorang mewasiatkan supaya orang yang datang melawat jenazah diberi makan, wasiatnya sah. Maka untuk orang yang datang bertahlil dan berdoa untuk mayat, tentulah lebih aula dan lebih sah lagi. Majlis tahlil menurut mazhab Syafi'i, apabila makanan yang dihidangkan dalam majlis tahlil adalah dari pemberian dan sumbangan masyarakat, maka tidak makruh. Di sebahagian tempat dekat Indonesia begitu. Di Malaysia nampak jaranglah, sebab yang buatnya kenduri itu tuan rumah kan. Kalau di setengah di Indonesia, orang lain bawa beras, bawa semua sekali. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi ini sudah, cuma saya tak habis tadi cerita bahawa hadis itu Nabi sebut wa'at'imu ta'am, bagilah makan. Bila pulang, masa kenduri boleh, tahlil boleh, selama mana tidak ada yang mentakhsiskannya satu, yang kedua tidak ada yang mengharamkannya, maka bolehlah kita buat, tidak mengapa. Al-umum ya buka fi umumiyatihi, saya dah sebut tadi kan, kita kenduri tahlil, baca tahmid tahlil, baca Quran, istighfar, bagus semua tu. Mana yang haram? Tak ada. Syekh Ibn Taymiyah, kalau ada orang kata baca tu tak sampai pahalanya, Syekh Ibn Taymiyah kata sampai pahalanya, cukup ya. Syekh Muhammad Abdullah pun katakan sampai. Persoalan dan jawapan, kenduri tidak pernah dibuat oleh Nabi, betul, tapi ia termasuk dalam tajuk atarku. Apa yang dibuat oleh Nabi tidak semestinya tak boleh buat. Nabi tidak pernah menyuruh membuat kenduri tahlil hari ketiga, 7, 10, 40, 100, betul, tapi adakah Nabi pernah melarang? Tidak pernah. Kalau kita kata tak boleh buat kerana Nabi yang melarang, kita berdusta. Kita berdusta. Nabi tak pernah melarang. Bawa satu hadis yang kata Nabi melarang, nescaya tidak. Nah, jadi istinbat ulama itu adalah ijtihad masing-masing. Rasulullah menyuruh orang yang datang menziarahi keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib untuk menyediakan makanan kepada mereka.
Naam, tapi hadis tidak melarang jika keluarga si mati membuat jamuan kepada tetamu kerana ia termasuk sedekah, boleh. Imam Syafi'i dikatakan mengharamkan maktam, betul. Tapi maktam yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu ialah niyahah. Apa dia? Kumpul ramai-ramai menangis-nangis. Kadang-kadang setengah, mohon maaf ya, tak sebut kaum tu. Kadang-kadang dibagi duit RM10. Hang menangis, nah. Kalau tak menangis, ambil balik RM10. Nah, pakak menangis habis, tambah lagi RM10. Nah, ada jenis lagu tu. Dah, Imam Syafi'i dah. Hak tu tadi menangis-nangis tu menambahkan kesedihan. Kita pergi majlis tahlil tak ada sedih. Suka lagi ada. Tambah lagi ada menu kambing golek, lagi suka. Kalau orang jemput kita pergi tahlil, kalau kita pergi, kita takut menambahkan kesedihan dia yang sedih pasal kita tak pergi kenduri rumah dia. Nah, dalam masyarakat kena jaga sensitiviti ini. Nah, adakah ada dalil yang melarang mengharamkan membuat kenduri tahlil hari ketiga, 7, 10, 40, 100? Selalunya kita ditanya orang, apa dalil yang membolehkannya? Kita dah sebutkan tadi. Sekarang tanya balik mereka. Sekarang kami dah jawab, tu pulang pada kamu, nak tu ikut tak ikut. Sekarang kami nak minta, tolong bawa satu dalil yang mengatakan haram. Bawa satu dalil. Kalau kamu minta dalil daripada kami, kami dah bawa. Sekarang dalil daripada kamu. Kalau kamu tak boleh bawa dalil, itu kamu tahakkum, berbicara tanpa dalil. Begitu nah, dan menghukumkan sesat kepada sesuatu yang belum jelas sesat ketidaknya. Kaedahnya ialah kamu tahakkum akan bertanggungjawab dan kamu berdusta atas nama Nabi kalau kamu katakan Nabi yang kalahkan. Talqin. Ini yang last rasanya. Talqin di kubur dibolehkan. Cuma satu saya nak bagi tahulah, kalau dekat kubur tu orang yang talqin sahaja yang duduk, orang lain jangan duduk. Sunnah Nabi ialah, nah, apabila orang yang bertalqin, jangan duduk semuanya. Yang duduk tu orang yang baca talqin, menghadap mayat, dan mungkin orang yang ahli keluarga yang tua-tua tu duduk, yang lain berdiri. Sebab kubur bukan tempat untuk berlama-lama. Nanti takut tidak ada sensitiviti dekat kubur ataupun melanggar adab-adab kubur. Especially muslimat, jaga elok-elok lah muslimat. Boleh ziarah kubur, tapi jangan pakai pakaian yang menjolok mata, pakai perfume yang 500 meter dah diketahui siapa dia, jangan ya. Ini hadisnya panjang, tak sempat saya baca dalam Mu'jam Kabir. Sayyiduna Abu Umamah Al-Bahili bagi tahu, inilah dalil talqin. Panjang sangatlah pendapat ulama membolehkan talqin. 4 mazhab membolehkan talqin. Imam Nawawi boleh. Ini 4 mazhab ni, siap dengan ni. 4 mazhab. Baca dengan tenang nanti dalam buku ni tadi nah. Syekh Ibn Taymiyah mengatakan boleh talqin. Syekh Muhammad Abdul Wahab pun membolehkan talqin. Apakah ada dalil yang melarang ataupun mengharamkan talqin? Bahagian B ada apa tentang ini nah? Akidah, saya rasa hal ini tak perlulah nah, sebab saya lebih tumpukan pada khilafiyah. Hal ini tentang tawassul. Tawassul semua ni dia kena faham bab ibadah lah. Ibadah ada dua. Satu ibadah hakiki, satu ibadah umumi. Ibadah hakiki ni hanya kepada Allah dengan i'tiqad. Hanya Allah yang punya sifat rububiyah. Hanya Allah yang memberi manfaat dan mudaratkan. Kalau seseorang itu beribadah menganggapkan orang itu punya rububiyah dan boleh memberi manfaat dan mudarat, syirik orang itu. Hakikatnya kita bertawassul dengan Nabi, para orang saleh, tak, kita minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dekat kepada Allah. Itu namanya ibadah umumi. Nah, sujud Nabi Adam, sujud malaikat kepada Nabi Adam bukan menyembah tapi ta'zim. Kita hormat pada mak ayah itu juga namanya ibadah tapi bukan menyembah. Kita tawaf sa'i bukan menyembah mataf ataupun bukan menyembah mas'ah, tidak. Nah, kita menyembah Allah tapi dengan jalan sedemikian. Tawassul sekali lagi ni memohon kepada Allah dengan berkat amalan Nabi dan orang saleh. Tawassul boleh Nabi, kalau keluar solat baca doa ni, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqil mamshawi. Ya Allah, aku mohonmu dengan hak, dengan keberkatan. Ini doa tawassul ni. Kalau ni tawassul ni haram, bermakna Nabi mengajar satu yang syirik, maka kita jadi syirik na'udzubillah min dzalik. Ini hadis Uthman bin Hunayf. Bacalah nanti.
Ketika kemarau di zaman Sayyidina Umar, mereka bertawassul dengan pak saudara Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, yang masih hidup. Ada orang mengatakan, tengok, Sayyidina Umar pun bertawassul dengan Sayyidina Ibnu Abbas yang masih hidup. Tetapi kenapa kita cuba lihat, kenapa disebut bi'ammi nabiyyina, pak kepada Nabi kami, ulah Nabi telah meninggal dunia, wafat, kenapa tidak disebut bi Abbas ibn Abdul Muttalib, kenapa diattach dengan nama Nabi walaupun Nabi telah wafat, keberkatan beliau itu. Nah, kisah Al-Utbi ini guru kepada Imam Malik ke Imam Syafi'i, tak ingat saya. Nah, guru kepada Imam, tak ingat saya kalau tak Imam Malik ataupun Imam Syafi'i. Ini ada kisah dia panjang. Fuqaha telah ijma' mengatakan boleh bertawassul. Subhanallah, solat duha, Allahumma inna duha duha ukul bahabahu wal jamala jamaluk wal quwata quwatuk wal asmata asmatuk, Allahumma bihaqqi duhaik, ya Allah, dengan kemuliaan waktu duhamu. Ini kita bertawassul dengan waktu duha, sebab ramai orang solat duha dan bermunajat. Habis tabaruk banyak sangatlah, banyak tabaruk ni, banyak dalil muhkamat dan mutasyabih. Saya tak perlu. Kenal makhluk sebelum memahatkan ayat mutasyabihat, ini penting ni. Kalau orang nak cerita tentang Allah ada tangan, muka dan sebagainya, tanya dulu apa maksud jirim, apa maksud arad. Kalau boleh kupai hak ni elok, insyaAllah boleh turihkan. Kalau kata tak boleh, jangan dululah. Sebab itu dalam i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah melihat dengan sifat, Allah mendengar dengan sifat, Allah berkata dengan sifat. Cuma sifat itu beza. Kalau ikut pada ayat Baquratul Amani, Allah melihat dengan sifat pelihat, Allah mendengar dengan sifat pendengar, Allah berkata dengan sifat berkata. Cuma kita biasanya Allah mendengar dengan sifat mendengar, itu sebenarnya tak tepat, sebab dia samaratus sifah ataupun dia ta'alluq. Bukan Allah melihat dengan mata kemudian dinafikan. Mata Allah tidak seperti mata manusia, demi Allah, tidak ada ahlu sunnah mengajar demikian. Sebab Allah melihat dengan sifat, bukan dengan alat. Berapa ramai orang yang ada mata tapi tak boleh melihat, sebab dia melihat bukan dengan mata, dengan sifat pelihat. Berapa ramai orang ada telinga tak boleh mendengar, sebab dia mendengar bukan dengan telinga tapi dengan sifat, sifat pendengar. Berapa ramai orang ada mulut dan lidah tapi tak boleh bercakap, bisu, sebab tidak ada satu sifat, sifat namanya perkata. Maka kita mendengar dengan sifat, melihat dengan sifat, bercakap dengan sifat, bukan dengan alat. Ini difaham dahulu, baru boleh faham yang lain-lain. Saya rasa setakat ini dulu. Sebab kami janji tadi 12.15 hadis jariah, ini saya berhentikan situ saja. Saya tekan-tekan saja. Istiwa. Tauhid 3, saya nak tunjuk apa yang saya buat saja. Apa salahnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni? Memang ada dalam slide ni tapi tak sempat. Hak ni nanti tolong padamlah, saya delete-kan sekarang. Yang ni jangan ditengok. Tapi sekat ni saja dahulu. Mohon maaf kalau masa terlalu, tapi silakan Ustaz untuk kita bersoal jawab dulu. Ataupun Ustaz bacalah supaya ringkas. Mohon maaf semuanya tak sempat, dan saya pun rasa tak ni juga ni, tapi tolong sebelum balik nanti ambil daripada Ustaz Ridwan slide saya ni. Cuma saya minta satu sahaja, kalau tuan-tuan nak ubah dan sebagainya, tolong bagi tahu yang ni asal daripada Ustaz Mahathir, yang ini saya ubah, silakan. Tapi yang ini diizinkanlah, semua ambil silakan. Cuma kalau nak ubah, bagi tahu Ustaz Mahathir tulis begini, yang ni saya yang tulis, supaya dapat beza mana yang saya buat dengan mana yang Ustazah buat. Silakan. Di mana? Ini. Ustaz. Ya, beberapa soalan ini kalau berbeda ada beberapa komen. Ada empat soalan yang tentu di rumah sama bosnya. Yang pertama, yaitu apakah dia fahaman Wahabi? Adakah golongan fahaman Wahabi ini bermazhab? Akidah fahaman Wahabi itu menjadi semua
Dan seterusnya, kenapa pihak Jaki tidak mengharamkan akidah Wahabi? Masya Allah. Sedangkan Mufti Brunei yang disebutkan tidak mengharamkannya. Setiap satu ni jawapan dia setengah jam. Soalan tadi 4 ke 5. Mari Ustaz anda tengok Ustaz. Setiap satu jawapnya setengah jam. Ina buat lagu mana nak? Saja ringkah-ringkah lah. Adakah fahaman akidah Wahabi itu mujassimah? Dilihat tafsir dahulu. Orang itu betul-betul Wahabi ataupun dia tawahub, ada beza tu. Kalau dia betul-betul Wahabi dan dia katakan Allah di atas, secara jelas orang itu telah meletakkan tahayyuz bagi Allah. Allah tidak ada tempat, tidak ada arah. Siapa yang mengatakan Allah di langit, maka itu akidah Yahudi, akidah Nasrani, maka tidak boleh kita berimamkan dia. Kalau dia katakan Allah di langit, tapi saya tak tahu apa maksudnya. Akidah ini akidah yang bid'ah. Orang itu tidak jatuh kafir lagi sebab dia tak tahu apa yang dia sebut. Tapi kalau dia meyakini Allah itu di langit, meyakini begitu sahaja, akidah itu akidah ahli kafir. Sebab disebut di dalam di dalam syair yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Hibatullah Al-Barmaki yang beliau bagikan kepada Al-Imam Sultan Salahuddin Al-Ayubi dalam Aqidah As-Salahiyah, وَصَانِعُ الْعَالَمِ لَا يَحْوِيهِ قُطُرٌ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ تَشْبِيهِ قَدْ كَانَ مَوْجُودًا وَلَا مَكَانَ وَحُكْمُهُ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ سُبْحَانَهُ جَلَّ عَنِ الْمَكَانِ وَعَزَّ عَنْ تَغَيُّرِ الزَّمَانِ قَدْ غَلَا وَزَادَ فِي الْغُلُوِّ مَنْ خَصَّهُ بِجِهَةِ الْعُلُوِّ وَحَصَرَ صَانَعَ فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ فَوْقَ الْمَاءِ وَأَثْبَتَ لِذَاتِهِ التَّحَيُّزَ قَدْ ضَلَّ ذُو التَّشْبِيهِ فِيمَا جَوَّزَ. Kalau dia katakan Allah di langit tapi saya tak tahu apa maksudnya, akidah ini akidah ahlul bid'ah, tidak kafir. Tapi kalau dia katakan na'am di langit, langit mana? Langit atas ditunjuk lagi di atas, bukan di bawah, bukan tapi di atas, itu akidah kafir, na'udzubillah min dalik. Kenapa pihak JAKIM, nanti ambil nombor JAKIM tanya sendiri nah? Apakah dia fahaman Wahabi? Panjang ni, mudah-mudahan Ustaz Engku Fadil nanti boleh ceritakan panjang nah? Fahaman Wahabi ni sebagai satu fahaman, bukan satu madhab, dia fahaman sahaja nah? Iaitu fahaman yang dinisbahkan kepada Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Saya bila sebut nama begini, saya pakai lagi Sheikh. Mungkin bagi setengah orang, Ustaz kenapa Ustaz sebut Sheikh? Beliau sudah banyak buat begini. Sebab apa? Kita tak tahu secara hakikatnya nah? Sebab itu saya sebut Sheikh Ibn Taymiyyah. Sebahagian yang lain mungkin marah-marah, jangan disebut Sheikh Ibn Taymiyyah. Beliau telah menyalahi 60 perkara ijma' dalam perkara fiqah kepada daripada ulama-ulama ataupun dalam madhab, 60 ataupun 50 perkara ijma'. Nah, kenapa dia sebut Syekh lagi? Wallahu'alam, saya kalau bab Syekh Ibn Taymiyyah, saya memangkal pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Beliau katakan Syekh Ibn Taymiyyah seorang yang alim, tetapi pendapat-pendapat beliau itu meributkan umat, menggoncangkan umat, sebab pendapat-pendapat yang pelik-pelik daripada beliau. Kalau bab tasawuf khair, kalau bab fiqah ditengok, tapi kalau bab akidah sangat menggoncangkan, keributan bagi ulama-ulama akidah, kata beliau nah. Apakah golongan fahaman Wahabi ini bermadhab? Mereka kata mereka bermadhab Hambali, tapi bila dirujuk sebenarnya mereka juga tidak bermadhab Hambali. Senang dikatakan mereka itu tidak bermadhab sebab mereka pakai zahir hadis sahaja. Sedangkan siapa yang pegang zahir hadis ataupun Al-Quran tanpa memahami nas, mantuk ataupun madlul, cara beristinbat sama ada dhaniyah, qata'iyah, orang ini selalunya jatuh kepada kesesatan. Brunei. Tak apalah, yang tu tadi tanya JAKIM nah. Silakan Ustaz. Apakah pendapat, ada pendapat yang menyatakan terdapat banyak hadis tidak sahih dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali? Bagaimana kita sepatutnya menjawab bila ditanya berkaitan? Baik. Ulama mengatakan bahawa hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, khusus pada Ihya Ulumuddin ini nah. Ulama mengatakan walaupun barangkali hadis itu setengah daripada ulama termasuk Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Imam Al-Iraqi,
beliau ketika mentakhrijkan hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab beliau Ittihaf Sadatil Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin, 24 jilid tebal, nah syarahnya itu, beliau walaupun mengatakan hadis ini la asla lahu ataupun lam ajidhu, beliau tidak pernah mengatakan kitab ini kurang akan martabatnya. Malah beliau menghukuminya mengikut apa pandangan beliau sahaja. Belum tentu pandangan beliau itu sama dengan hafiz ataupun muhadith yang lain. Itu pendapat beliau. Tetap beliau menghormati akan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dan kalaupun hadis itu daif sekalipun, dilihat hadis yang daif boleh dikuatkan oleh hadis yang lain menjadi hasan li ghairihi, ini dalam bab ulumul hadis pula nah. Dan kalau itu pun barangkali mungkin bukan hadis tetapi makna hadis itu sahih nah. Dan lihatlah martabat Imam Al-Ghazali dibanding dengan orang-orang yang lain. Sampai sekarang tidak ada seorang pun ulama Islam yang dapat title Hujjatul Islam. Hujjatul Islam the only one sampai sekarang. Imam Al-Ghazali sahaja. Syaikhul Islam beberapa orang, musnid ramai, muhaddith ramai. Hujjatul Islam hanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Al-Imam Al-Juwayni iaitu Al-Imam Al-Haramain, sebab beliau menjadi imam kepada Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Makkah dekat Al-Masjidil Haram. Beliau adalah guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau komen tentang Imam Al-Ghazali, ilmuhu ka bahril mughdiq. Ilmu Imam Al-Ghazali itu seperti laut yang tidak bertepi. Hebat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi. Apapun yang dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dari segi pandangan ulama hadis begitu, tetapi tidaklah sampai merendahkan martabat kitab Ihya Ulumuddin ini, sehingga ulama mengatakan tidak ada kitab-kitab tasawuf yang ditulis selepas zaman Al-Imam Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah itu, melainkan kebanyakannya menyorot ataupun mengambil pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dan beliau ini dikatakan ulama, faman lam yaqra'il ihya wa man lam yaqra'il ihya falaysa bi ihya. Siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya, maka dia bukan hidup hatinya. Sebab Imam Al-Ghazali mengumpulkan tiga ilmu. Satu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqah, yang ketiga ilmu tasawuf. Inilah dia ilmu yang bersepadu di dalam Islam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadibi Al-Maliki, beliaulah ulama ahlul syariat dengan hakikat, sebab mengumpulkan ilmu tauhid yang bersepadu. Boleh. Silakan. Boleh. Adakah sama maksud dan perbahasa antara turuk nabi dan suku nabi? Turuk dan suku nabi. Naam. Kalau dikatakan sukut, sukut itu adalah iqrar. Iqrar apa? Nabi dalam kaedah apabila tidak melarang sesuatu maka itu dibolehkan. Sebab kaedah mengatakan mustahil kalau Nabi mendiamkan diri dalam perkataan yang tidak dalam perkara yang haram. Sebab itu muslimat, kenapa muslimat sembahyang tangan tidak seperti kami? Kenapa? Walhal Nabi sembahyang tangan kita sebut tadi kan. Macam mana sembahyang Nabi? Kan solat sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kenapa muslimat kalau angkat takbir dia tidak angkat hayun tinggi-tinggi, dia hayun tepi yang di atas, Allahu akbar, ha, lagu tu. Nah, yang kedua, kalau rukuk kenapa muslimat rapat tangan dekat rusuk, Nabi rapat tangan ke tak? Tak. Kenapa muslimat kalau sujud semua dirapat-rapatkan, kaki di belakang dirapat, jangan muslimin kadang-kadang rapat kaki, muslimat yang terbuka, terbalik nah? Muslimat tutup dan rapat, kenapa? Ini kan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, ini yang saya sebut tadi sukut. Nabi tidak bercakap sama ada dia itu betul ataupun tidak. Kalau salah benda itu mesti Nabi akan betulkan. Bermakna ini ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada juga yang Nabi tidak bagi tahu pada sahabat. Kenapa? Kerana takut difardukan ke atas umat. Ada juga. Nah, jadi nanti lihat dalam perbahasan At-Tarku. Saya tadi bahas sebab tak panjang waktu. Nanti rujuk dalam buku saya yang warna hijau tadi, Khilafiyah.
Nanti tuan-tuan akan lihat kenapa Nabi tidak melakukan sesuatu. Malah Nabi tidak pun mengatakan itu haram. Ketika Sayyidina Khalid ibn al-Walid makan dhab, lalu Nabi pun nak makan juga, dan lalu ada sahabat-sahabat mengatakan innahu dhab ya Rasulullah, ini dhab ya Rasulullah, Nabi tak makan. Sayyidina Khalid ibn al-Walid mengatakan aharamun hadha ya Rasulullah, apakah haram ini ya Rasulullah? Nabi katakan apa, ini bukan daripada kaumku, makanan ini saya bukan biasa makan. Nabi tak kata pun itu halal ataupun haram, bermakna ini boleh. Jadi nanti rujuk dalam perbahasan at-tarku. At-tarku ni banyak orang silap faham. Di dalam kitab riset bagi sekalian bukanlah, ada pelajaran berkenaan tauhid tiga selangkai. Adakah kita Syekh Abdul Qadir ini tidak boleh dianggap? Ini antara soalan yang saya secara terus terang kata payah saya nak jawab. Kenapa? Dalam pengajian tauhid, tauhid yang sebenar ahlu sunnah wal jamaah, bukan tauhid tiga. Kalau ada kesempatan nanti, memang ada perbahasan khas dalam ni sini saya sebut kenapa tidak betul tauhid tiga itu. Saya pernah tanya soalan ini kepada guru saya Syekh Baba Abdul Aziz. Beliau katakan ini kerana ad-daghtu siyasi, ad-daghtu as-siyasi. Kerana Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, Al-Makki, Al-Mandili, beliau duduk dekat Makkah. Makkah ketika itu bukankah dikuasai oleh kumpulan tersebut? Maka ketika beliau menulis, bukan beliau bermadhab Wahabi, tidak. Beliau bukan berfahaman Wahabi. Buktinya apa? Dalam banyak karangan-karangan beliau, beliau pernah menulis kitab tentang bermadhab ataupun tidak bermadhab. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kepada pendapat bermadhab, tasawuf pun boleh, tabarruk pun boleh, tawasul pun boleh, boleh. Cuma yang kita muskil kitab tadilah, perisai bagi sekalian mukallaf lah. Cuma ulama kita katakan begini, kita tak tahu apa hakikatnya. Tetapi setelah kita tahu tauhid tiga itu ada perkara-perkara yang tidak berapa cocok dengan akidah ahlu sunnati wal jamaah, janganlah mengajar kitab itu. Maksudnya jangan mengajar tajuk itu. Bila masuk bab akidah, kembali balik kepada mengajar cara sifat 20. InsyaAllah saya dua hari lagi, Isnin dan Selasa, akan ada simposium sifat 20 dekat Masjid Wilayah. Saya akan bentangkan tajuk ini, mengaji sifat 20 cara moden. Cara moden, mudah-mudahan boleh jadi kitab nanti, boleh nanti untuk dibincangkan dengan guru-guru agama dekat Pinang ni insya-Allah. Sebab itu kata ulama, jangan mengaji tauhid 3. Jangan mengaji tauhid 3 sebab tauhid 3 itu diasaskan, kalau tidak diasaskan pun itu banyak merujuk kepada Syekh Ibn Taymiyah. Beliau meninggal tahun 726 Hijriah. Bermakna beliau daripada orang kurun yang ke-8. Kenapa kita tidak ambil Tauhid Al-Akbar daripada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man? Kenapa tidak Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Aqidah Tahawiyah? Kenapa tidak Al-Imam As-Sanusi dalam kitab Umul Barahin? Kenapa tidak? Itu pesan guru saya. Nak belajar tauhid, jangan belajar kitab tauhid yang dikarang selepas kurun yang ke-8. Selepas kurun ke-8 maksudnya selepas kurun Syekh Ibn Taymiyah. Sebab kitab-kitab selepas itu banyak terkesan dengan penulisan tauhid 3. Sebelum itu tidak. Sebelum itu macam sifat 20 juga. Ini ijma' di kalangan ulama. Sifat 20 itu kalau saya nak syarah panjang lagi. Ini Isnin dengan Selasa akan datang. Saya ada kertas kerja tentang itu. Kenapa kita perlu kembali mengaji sifat 20? Demi Allah, siapa yang tidak mengenal makhluk, nanti dia akan katakan Allah seperti makhluk. Saya bagi yang basic saja tadi. Siapa yang tidak kenal jirim dengan arad, bagaimana dia nak tahu Allah itu beza dengan makhluk? Allah sebut laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Kenapa selalu Allah tulis, selalu Allah sebut innahu huwas samii'ul basir, samii'ul basir, supaya kita ada takhliyah dan kita tanzih Allah tidak sama dengan makhluk.
Kalau nak bagi syarat Allah Maha mendengar, silakan. Allah Maha mendengar tapi bukan dengan telinga. Allah Maha melihat, silakan, tapi bukan dengan mata. Sebab itulah apa rahsianya ketika ditulis sifat 20 itu dengan tertib az-zikri 1 sampai 20. Kenapa diletak awal sekali nafsiyah, lepas itu sifat apa? Salbiyah. Kenapa tidak ma'ani sifat yang sifatun wajibatun qa'imun ala dzat? Kita sifat apa? Sifat ma'ani yang tujuh itu: qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu adalah sifat yang betul-betul berdiri pada zat. Itu sifat wujudi. Adapun sifat nafsiyah dengan salbiyah, dengan ma'anawiyah, itu adalah amrun i'tibari. Itu thubuti sahaja, tahakkuk sahaja, tapi tidak wujudi. Kenapa diletak dahulu sifat salbiyah? Ulama tauhid mengatakan apa? Supaya kamu takhliyah. Jangan kamu samakan Allah dengan makhluk. Sebab itu siapa mengaji sifat 20, insyaAllah dia tidak akan jadi wahabi. Siapa yang mengaji sifat 20 dengan tahqiq, dia tidak jadi wahabi. Cuba cek orang yang berfahaman wahabi dan jadi wahabi, cek sifat 20 dia. Cuba cek, tanya yang saya sebutkan tadi, boleh dipastikan. Sebab ini kata-kata guru kami, Syekh Tuan Guru Haji Saleh Si Kedah. Beliau kata, siapa yang alim sifat 20, dia tidak akan jadi wahabi. Saya sebenarnya daripada tadi tak nak guna perkataan wahabi ini, tapi dah sebut dalam soalan, saya kena sebut jugalah. Nah, siapa yang alim sifat 20 dengan tahqiq, jangan belajar surface sahaja, insyaAllah dia tidak jadi wahabi. Saya pegang kata-kata beliau bila saya pun mengaji dan tengok, memang benar. Nah, itu dirasai oleh orang yang mengaji sahaja. Nah, mohon maaf. Time soalan yang terakhir. Akhir sekali, mohon pada Ustaz tentang pemimpin semak status hadis sebelum Ramadan. Ini semua soalan bola tangguh. Soalan bola tangguh. Semak status hadis, dilihat dulu apa tujuan dia ni. Apa tujuan orang berbuat sedemikian, satu. Yang kedua, tidak ada lagikah keahlian sebelum itu yang mengatakan hadis ini taksimnya begini-begini sehingga kita nak buat benda yang baru. Kalau tujuannya itu baik, khair sahaja, al-umur bimaqasidiha. Tapi kalau tujuannya untuk menyalahkan hadis yang ada dalam kitab tasawuf ataupun kitab-kitab fiqah ulama untuk menyebabkan orang jadi bingung, maka tidak lama benda ini. Sebab benda yang tidak baik akhirnya akan sirna. Nah, makana lillahi yabqa wa makana li ghairihi yafna. Apa yang ditulis ikhlas, dibuat ikhlas kepada Allah, itu baik. Nah, kalau tidak, maka dia akan fana dan hilang. Jadi kita tak tahulah apa tujuan orang berbuat ini. Nah, kalau baik, insyaAllah bagus. Tapi kalau nak menggunakan manhaj, saya tidak sebut nama, ada seorang ulama dekat Timur Tengah telah menyebabkan dunia hadis itu jadi bergelora. Kenapa? Ketika dia membahagikan hadis kepada makbul dengan mardud, ternyata meletakkan hadis daif itu pada mardud. Walhal sebelum itu ulama-ulama daripada Al-Imam Al-Bukhari dan selepasnya termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lain-lain, hadis daif itu diletak di bawah kategori makbul. Makbul maksudnya dibolehkan, diterima. Tiba-tiba, mohon maaf tanpa menyebut nama, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan dia semuanya, diletakkan hadis daif di bawah kategori mardud. Bukankah ini menggoncangkan akan dunia penghadisan? Sehingga Syekh Muhammad Said Mamduh, beliau tulis satu kitab At-Ta'rif. Saya ada kitab tu dekat rumah, 5 jilid besar. Nah, untuk memberi fahaman yang benar, tidak, hadis daif itu tidak boleh diletakkan di bawah kategori mardud, tapi makbul, cuma dia ada dawabit-dawabitnya. Ini kan jadi fitnah sekarang ini. Orang sekarang bila sebut hadis daif saja tak boleh dipakai sebab dia lemah. Lagu tu, walhal berapa banyak dalam istinbat hukum ulama-ulama memakai hadis daif, berapa banyak. Kalau ada tajuk khas, saya akan bahaskan benda tu. Ulama-ulama guna hadis daif dalam mengistinbatkan hukum walaupun ada hadis daif.
Memang ada perbahasan, nah, cuma tidak cukup masa. Jadi bab sebegini ni kita serah kepada orang yang ahli. Nah, jangan cukup dengan Google, jangan cukup dengan Yahoo, dengan jangan cukup dengan Al-Maktabah Syamilah. Nah, banyak lagi. Nah, saya teringat satu perkara ketika seorang datang kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya Tuan Syekh, hadis ni dhaif. Ya Tuan Syekh, hadis ni la asla lahu. Ya Tuan Syekh, hadis ni maudhu'. Syekh Zakaria Al-Ansari kata, silakan kamu ke hadapan. Pernah kamu dengar peristiwa ketika tentera Tatar dengan Mughal mereka datang kepada Iraq sehingga sampai bumi Iraq itu sungainya berubah air menjadi gelap kerana dakwat-dakwat kitab ulama dibuang dalam tu, dan ada juga menjadi merah kerana darah-darah orang dibuang di situ. Kamu boleh yakin tak hadis yang kamu kata tak ada asal dan sebagainya itu tadi tak ada dalam kitab tulisan ulama-ulama ini? Boleh kamu pastikan? Dalam Sahihul Bukhari ada 7,000-9,000 hadis yang sahih. Demikian Imam Muslim, demikian yang lain-lain, dicampur-campur berapa ada, katalah ratusan ribu. Nabi SAW berbicara berapa banyak? Berapa banyak Nabi berbicara? Saya berbicara ini daripada pukul 9 sampai pukul hampir pukul 1 ni, macam-macam yang saya sebut. Apa yang Nabi sebut itulah hadis, apa yang Nabi sebut itulah hadis. Baru berapa dikumpul oleh ulama. Jangan-jangan yang kamu kata itu bukan hadis, itulah hadis secara hakikatnya. Jangan-jangan itu hadis secara hakikatnya. Memang kita menghukum mengikut apa yang dihukumkan oleh ulama. Nah, jadi secara ringkas sahaja tanya dahulu apa tujuannya, macam mana manhaj mereka itu mencek hadis itu sahih tidak sahih, macam mana mentadaif dan mentasahihkan hadis. Tidak boleh seorang mentasahih dan mentadaifkan hadis kalau dia tidak martabatnya al-hafidh. Al-hafidh. Kalau setakat Google tak boleh dipakai. Kalau setakat Maktabah Syamilah tak boleh pakai. Kalau tak boleh Yahoo, kalau dengan Yahoo tak boleh pakai. Mesti orang itu dia berpangkat Al-Hafidh. Hafidh maksudnya orang yang sudah hafaz 100,000 hadis sanad dan matan ilmu rijal. Ada kaum lain mengatakan 200,000 hadis. Zaman sekarang ni ikhlas saja kita sebut secara sarahatan. Seorang pun tak ada berpangkat hafiz zaman sekarang. Seorang pun tak ada. Hafiz zaman moden yang paling last sekali di dunia ini adalah Al-Imam Al-Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Lepas beliau wafat tak ada lagi dah. Cuma sanad paling tinggi memang ada Syekh Abdul Rahman Al-Kittani, memang masih hidup lagi nah dekat Morocco kalau tak silap saya. Nah, tetapi hafiz sanad paling tinggi ada, tapi hafiz dah tak ada zaman sekarang ini. Takut-takut sahaja nah, niat lain dan manhaj pun salah, akhirnya itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Last sekali saya katakan wallahu alam bisawab. Sebenarnya cukup dah bila ulama-ulama kata ini hadis sahih, ini dhaif. Nah, dalam kitab-kitab mu'tabar cukuplah. Tak perlu lagi kita nak membingungkan masyarakat. Nah, wallahu alam bisawab. Kesimpulannya ialah, satu, saya mohon maaf saya tak sempat nak habis semua slide tadi dengan cara huraian. Nah, satu, mohon maaf. Yang kedua, silakan tuan-tuan puan-puan untuk ambil slide saya ini. Yang ketiga, kalau bolehlah setiap seorang sebelum balik tolong miliki kitab ini. Nah, saya bukan kata wajib beli, tapi siapa yang tak beli rugi. Nah, yang kedua, dia nanti bingung kalau orang tanya ma'ajah apa ustazah, apa hukum kunut? Apa hukum kunut? Boleh, apa hadisnya? Ah, mana hadisnya? Ah, ini nah, dengan modal hanya RM28 sahaja nah. Kemudian saya mohon maaflah pada semua ustazah kalau penyampaian saya ini terlalu berebut-rebut nah, sebab masa tak cukuplah. Kemudian tolong betulkan saya kalau silap dalam buku ini nanti, tolong betulkan kalau ada salah dan silap. Email saya ada dekat sini nah. Dan saya ucap terima kasih pada Ustaz Ridwan dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang kerana menyambut saya. Katanya nanti ada Ustaz Engku Fadil berbicara tajuk yang hampir sama. Beliau orang yang sangat menguasai ilmunya, dan beliau juga pakai kitab saya dan kitab lain-lain juga nah. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la taj'alna minal maftunina wal dhalin wa la mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbi بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.